ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رَكِيبًا فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa inna khaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa وَشَرَّ umuri muhtasatuha wa kullu bid'ah ah. wa kullu bid'atin dalalah wa kullu Sidang jamaah Jumat ah yang dirahmati Allah azza wa jall Setelah mukaddimah yang sangat penting ini yang isinya pertama adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelisnya selalu mengingatkan agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berlalunya waktu ketakwaan itu akan terkikis bila kita tidak segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua pesan agar kita selalu menjaga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun selama kelamaan akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan pesan dua ini dalam mukatimah mukatimahnya, yaitu pesan agar selalu bertakwa kepada Allah Azza Wajalla dan Berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya serta berhati-hati dengan urusan-urusan bid'ah. Sidang jemaah jum'ah yang dirahmati Allah azza wajal pada kesempatan kali ini, khatib masih mau menyampaikan tentang Islam. Islam kita yang mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, agama kita adalah agama Islam, agama yang kita yakini kebenarannya. Agama yang akan kita bawa sampai titik nafas yang terakhir, maka ketahuilah, wahai kaum Muslimin, wahai orang-orang Islam, orang Muslim, agama Islam, orang yang mengaku dirinya Muslim harus memiliki keyakinan-keyakinan dasar yang tidak boleh tidak. Dia harus ada dalam diri seorang Muslim. Hilang salah satunya, maka pengakuan dia sebagai seorang Muslim harus diperbaharui lagi. Di mana landasan ini dikatakan sebagai rukun, rukun keyakinan seorang Muslim, rukun-rukun ini bisa dikatakan rukun-rukun yang zahir maupun rukun-rukun yang batin. Karena sesungguhnya Islam adalah keyakinan dan juga amalan perbuatan yang nampak. Keyakinan yang ada dalam hati dan juga amalan-amalan perbuatan yang bisa dilihat oleh kasat mata. Islam seorang muslim harus memperhatikan rukun-rukun yang zahir maupun rukun-rukun yang batin. Dan ternyata rukun-rukun yang zahir dan rukun-rukun yang batin ini pun sebenarnya selaras dan sejalan karena semuanya sumbernya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rukun-rukun yang zahir sebenarnya kita sudah hafal semuanya. Di mana rukun-rukun yang zahir ini terangkum dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat Asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat puasa Ramadan dan yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah. Lima rukun ini adalah rukun yang nampak. Karena orang mengucapkan kalimat syahadat, dia nampak. Orang melaksanakan salat, dia nampak. Orang melaksanakan puasa, dia nampak. Orang melaksanakan zakat, menunaikan zakat bisa nampak. Orang menunaikan ibadah haji pun bisa nampak. Maka dikatakan rukun-rukun yang zahir. Kemudian Islam juga tidak boleh lepas dari rukun-rukun yang batin. Rukun-rukun yang batin ini tidak nampak oleh kasat mata, karena ini adalah keyakinan. Ini adalah amalan hati yang sebenarnya selaras dengan rukun-rukun yang zahir, dan rukun-rukun yang batin ini adalah terangkum di dalam rukun iman, rukun iman yang enam: iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada kodok dan kodar disebutkan di dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam kitab Arabain An Nawawiyah hadis yang kedua di mana hadis ini terkenal dengan hadis Jibril ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya malaikat Jibril Kemudian langsung bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni Anil Islam, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjelaskannya dengan rukun Islam yang lima. Kemudian, ketika malaikat Jibril Alaihi Wasallam bertanya tentang rukun iman. Tentang iman, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan tentang rukun iman yang enam dan yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, menyaksikan bersaksi di dalam diri. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusannya dan rukun batin yang pertama rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada keselarasan antara rukun zahir dan rukun yang batin iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al i'tiqatul jazim bi huwal khaliq bi huwa khaliqu kulli syai keyakinan yang kuat di dalam diri seorang muslim keyakinan kuat dalam diri seorang muslim bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah pencipta segala sesuatu wa rabbu kulli syai dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob segala sesuatu wa mudabbiru kulli syai Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala sesuatu. Sidang jamah jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala bi huwa rabb kulli syai'. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb segala sesuatu. Ketahuilah bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hewan-hewan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tumbuh-tumbuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan burung-burung adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya ikan-ikan yang ada di dalam lautan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya batu-batuan, gunung-gunung maupun bintang-bintang yang ada di langit adalah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah Rabbu kulli syai Iman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazim bi annahu kulli syai. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat yang ada dalam diri seorang muslim bahwasanya Allah azza wa jalla adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang yang ada di langit penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang menjulang tinggi penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Daratan yang menghampar ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang sangat luas adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ikan-ikan yang kecil yang ada di dalam lautan penciptanya adalah Allah Azza wa Hewan-hewan yang kecil yang ada di dalam tanah sana adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-i'tiqadul jazim. Bi'annahu mutabbiru kulli syaih. keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala sesuatu. Allah adalah pengatur segala sesuatu. Kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini semuanya diatur oleh Allah Azza wa Pergantian antara siang dan malam, pagi dan sore perjalanan bintang-bintang yang ada di langit, kehidupan burung-burung, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kejadian, ini bukan begitu saja, tapi semuanya adalah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ini yang harus tertanam kuat dalam diri seorang yang mengaku dirinya muslim agamanya islam dia harus kuat meyakini tentang masalah ini ini adalah rukun iman yang pertama rukun yang batin yang selaras dengan rukun yang zahir karena seorang muslim telah menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang muslim mengakui segala sesuatunya adalah Allah yang menciptakan Allah Robnya Allah yang mengatur Allah yang memberi rizki adalah Allah maka tidak ada celah sedikit pun dari urusan-urusan ibadah yang boleh ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun dari bagian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fusilat ayat 37 wa min ayatihi laylu wa nahar wa syamsu komar la tasjudu lisamsi wala lil komar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla adalah adanya malam adanya malam dan siang adanya matahari dan bulan la tasjudu lisamsi wala lil qamar maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga bulan wasjudulillah tetapi sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna yang telah menciptakan malam dan siang matahari dan bulan ingkungtum iyahu ta'budun jika kalian hanya kepada Allah saja beribadah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ayyuhan nas wahai manusia sekalian u'budu rabbakum beribadalah kalian kepada Rabb kalian sifat Rabb yang berhak untuk diibadai sifat Rabb yang berhak untuk diibadai adalah alladhi khalaqakum yang telah menciptakan kalian Walladina min kablikum dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian la alakum agar kalian bertakwa. Allah yang telah menjadikan kalian bumi ini sebagai hambaran was sama abinaa yang telah menjadikan langit sebagai atapnya wa angzalaminas sama imaa yang telah menurunkan air dari langit Fa'akhrajabihi minathamarati rizqallakum Yang dengan air tersebut Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabb kalian Telah mengeluarkan rizki-rizki buat kalian Fala taja'alu lillahi andada Maka janganlah kalian jadikan Allah dengan tandingan-tandingan Wa antum ta'lamun Sementara kalian mengetahuinya Sidang jamaah jum'ah yang dirahmati Allah azza wa jalla di dalam surat Fusilat ayat 37 begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 awal-awal ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita sebagai seorang muslim Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita yang mengaku diri kita sebagai seorang muslim beragama Islam tentang amalan-amalan Allah tentang pekerjaan-pekerjaan Allah menciptakan, memberi rizki dan sebagainya. Ini adalah tauhid rububiyah yang sebenarnya ini diyakini oleh semua umat manusia. Kemudian di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita la tasjudu li samsi lil qamar janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan wasjudu lillah Tetapi sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqahunna yang telah menciptakan itu semuanya ing kuntum ta'budun. Kalau kalian hanya kepada Allah saja beribadah, sementara di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan Allah itu tandingan-tandingan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita tentang tauhid rububiyah, maka diikuti agar kita menegakkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah intinya adalah masalah-masalah ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan tandingan-tandingan, memberikan macam-macam ibadah walau sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena sebenarnya itu adalah tandingan-tandingan buat Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzim tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah itu menuntut adanya tauhid uluhiyah. <coughs> Jadi tauhidur rububiyah yastalzim tauhidul uluhiyah tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah maksudnya orang yang telah mengikrarkan orang yang telah mengakui Allah lah penciptaku Allah lah yang telah mengaturku Allah lah yang telah memberikan rizki kepadaku dan sebagainya maka wajib bagi dia beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja Begitu juga sebaliknya bahwasanya tauhidul uluhiyah ya tadamman tauhidur rububiyah. Tauhid uluhiyah sudah termasuk dalam kategori tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia sudah tentu harus meyakini bahwasanya Allah lah penciptanya. Allah lah yang memberikan rizki kepadanya, Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang memberikan madorot, Allah lah yang mendatangkan maslahat, dan sebagainya. Karena orang yang beribadah hanya kepada Allah, kemudian tauhid, rububiahnya bertolak belakang, maka ini adalah satu hal yang sangat mustahil, satu hal yang tidak mungkin, kecuali dilakukan oleh orang yang mabuk. Orang yang melakukan sesuatu dia tidak faham dengan apa yang dia lakukan. Begitu juga tauhidul uluhiyah yastalzim tauhidur rububiyah. Orang yang mengakui beribadah kepada Allah maka sudah pasti dia harus membangun keyakinan ini dulu. Dan orang yang sudah mengakui tauhidur rububiyah Allah penciptanya, Allah pemberi rizki dan sebagainya maka sudah pasti seharusnya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sidang jamaah jumlah yang dirahmati Allah azza wa berapa banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita agar kita selalu beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla saja Ini menunjukkan bahwasanya masalah ibadah ini bukan masalah yang sepele. Masalah ibadah bukan masalah yang ringan, yang kita harus serius untuk memahaminya. Sebaliknya, sebaliknya dari masalah ibadah ini yang ditujukan hanya kepada Allah. Ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, subhanahu wa ta'ala, juga masalah yang sangat besar. Itulah masalah kesyirikan lawannya masalah tauhid sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa'budullaha wa la bihi syai'a ah. beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun ikhwanifidin sidang jamaah jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Azza wa Jalla turunkan para rasul-rasulnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Azza wa Jalla utus para nabinya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah izinkan kita masih hidup sampai detik ini. Ingat tujuan kita ini. Allah izinkan sampai detik ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama walaupun di sana ada tujuan-tujuan yang lainnya tetapi itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika ada kalimat abada ya'budu di dalam Al-Qur'anul Al Karim, maupun di dalam hadisnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka maknanya adalah wahada yuwahidu yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa taala karena tauhid intinya adalah ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah azza wajalla ini adalah tujuan kita bisa bernafas sampai detik ini maka janganlah kita lari dari tujuan ini Kalau kita lari dari tujuan ini, maka kita nanti akan dicampakkan ke dalam jurang yang sangat dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <coughs> وقال تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma ansuril muslimina wal fi kulli makan allahumma ansuril muslimina wal fi kulli makan اللهم اعز الاسلام والمسلمين اذلة على الكفار والمنافقين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أكيم الصلاة